Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Juliana Ramli, seorang pengacara TV dan seorang usahawan. Dan saya mempunyai dua cahaya mata, seorang namanya Ricky Han dan seorang lagi Ariana Rose. Dan kalau korang nak tahu, kedua-dua mereka ni sangat aktif dan mereka suka bantu saya buat kerja rumah. Sapu sampah diorang suka buat, lap mop diorang suka buat. Jadi diorang ni seorang anak yang sangat aktif. Tapi masalahnya satu je, kedua-dua anak saya ni memang mempunyai masalah kulit kering yang sangat kronik, sensitive skin. Kalau kita tengok daripada abang, memang kita panggil dia sebagai kulit buruk sebab daripada kecil lagi, kalau katakan apa-apa yang terjadi pada dia, sebagai contoh, kena gigit dengan nyamuk, terlanggar sana sini, main jatuh dan sebagainya, jadi dia akan meninggalkan kesan parut yang hitam. Kali bagi Ariana pula, memang daripada bayi, memang dia ada kulit enzima. Jadi kulit-kulit kering kat bahagian muka, kat bahagian tangan dan juga bahagian kaki dia juga. Kita sebagai ibu bapa, kita lihat perkara-perkara macam ni, kita akan cuba untuk dapatkan terbaik untuk diorang. Sampailah satu hari ni, saya diperkenalkan dengan produk kulit. Macam mana saya kenal kulit ni? Sebab saya merupakan seorang pengacara TV bagi Home Shopping TV. Saya kena buat satu produk berkenaan dengan kulit ni. Diorang bagi kita sampel, so saya baru bawa balik rumah. Saya cuba dulu ke anak-anak saya. Yang surprising ni, sebab apabila saya letakkan dekat Rifki, dia punya kulit yang bahagian kaki dia tu lembab, elok, cantik aja. Lepas tu letak dekat Ariana, Ariana kan ada kulit enzima. Keesokan harinya, dia melembabkan juga kulit ni. Saya terfikir, lah, apa yang beli banyak-banyak produk sebelum ni? Banyak produk-produk premium yang saya beli, terutama yang dari luar negara yang dikatakan bagus. Tapi impact dia tak sama dengan produk kulit. Sebab apa? Mereka punya produk terlampau berminyak. Jadi dia melekit. Jadi bila dia kena dekat bahagian kulit kita, terutama kita, rakyat Malaysia, kita tahu yang iklim kita ni panas. Jadi bila dia kena dekat bahagian kulit kita, dia jadi lagi berminyak, berlengas, kulit jadi lagi merah. Jadi tak sesuai pun untuk mereka. Kalau korang nak tahu, inilah dia kulit sensitif derma care yang mengandungi 40 kali antioksidan lebih tinggi. Di mana ia mengandungi bahan-bahan seperti ekstrak licoris ataupun ekstrak akar manis, di mana ia dapat membantu untuk kalau katakan anda mengalami masalah kulit yang kering ataupun gatal, dia dapat membantu untuk mengurangkan dia. Di mana ia dapat memudahkan parut-parut hitam dengan efek kalau anda pakai secara konsisten. Selain daripada itu, kita tambah lagi satu. Kita ada vitamin E semula jadi. Jadi kepada anda, anda tak perlu risau sebab apa? Jikalau bayi kita boleh pakai, of course kita orang tua pun boleh pakai. Ha, kalau korang nak tahu, produk kulit ni dah membantu anak-anak saya untuk mendapatkan kulit yang sihat. Dah tak ada lagi gatal-gatal, tak ada lagi mengelupas. Nah, kalau nak tahu, kita tunjuk dekat you all. Kita panggil Ariana, Rifki. Mari sini, Mami nak tunjukkan. Ha, inilah anak-anak ai. Okey sini Rifki. So selalunya kalau masalah kulit enzima ni terutama dekat muka, lepas tu kat bahagian belakang ni memang akan ada kulit kering, tapi kalau awak tengok sekarang dah cantik. Kalau kita tengok kaki Rifki, dia memang ada bekas-bekas parut hitam yang lama dan yang baru. Kalau kita tengok dia ada yang dah baik dan dia yang baru lagi. So that's why kita kata kalau pakai kulit ni, dia dapat membantu untuk memudarkan kulit-kulit kita, mencerahkan bahagian parut-parut tu dan melegakan kita punya kegatalan. Selalunya kita ada kat bahagian kat sini kan, anak-anak kita pun selalunya akan jadi tebal, okay, kering dan keras macam ni, berkerak. Jadi you all boleh pakai produk kulit untuk melembutkan dia, untuk melegakan kegatalan dan pada masa sama untuk mencerahkan. Jadi macam mana nak dapatkan? Boleh terus saja ke Watson, online maupun farmasi yang berdekatan dengan rumah anda. Jangan tunggu lama-lama, takut stok nanti habis. Terus saya cakap.